dan lagi pula menanggung akan kesusahan daripada isterinya itu, dan mengusahakan dalam mengisyarahkan akan dia, dalam membentuk akan isteri ini, dan menunjukkan kepada jalan agama Allah Ta'ala dan syariat Nabi Muhammad itu, serta sungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal kerana membeli belanja akan dia. Satu benda yang susah kita nak buat, nak tarbiyah, nak isyarah anak dan isteri kita ni, perlu kepada kesabaran yang tinggi, perlu kepada masa yang panjang, perlu juga kepada contoh teladan daripada kita. Kita tahu anak dan isteri kita baca Quran, tapi kita satu hari pun tak nak. Anak tu pasti tengok tak nampak mana yang baca Quran. Anak tak baca Quran, kita bisik. Anak tak sembahyang sunat, isteri tak sembahyang sunat, kita bisik. Kita tak nampak pun sembahyang sunat. Kasihan itulah Nabi suruh bila sembahyang sunat ni, solat di rumah. Solat di rumah pasal apa? Pasal nak bagi tunjuk di antaranya kepada anak dan isteri, kata kita dengan baca sunat ni pun kita betul-betul jaga. Maka hak wajib pun sudah barang pasti dah. Hak sunat pun kita jaga sungguh-sungguh. Isteri nampak, isteri tengok, dia akan, dia akan berkata-kata dalam hati dia, suami aku ni syirik dalam benda. Senanglah kita tengok. Tak, macam kita lah, kita insyaAllah. Tiba-tiba anak, dia dengar anak kita dia insyaAllah. Orang telefon, orang abang kat kita ni, kita tengok anak anak insyaAllah. Bolehkah kita nak marah kat anak kita dengan tangan dia cepik rokok ni, ni aku nampak sekali lagi, aku dengar orang abang kata hampir isyak rokok ni, dia cepik rokok hijauan putih macam mana kan? Mau teruk lagi ayah dengan anak jamuk isyak rokok, lepas makan nasi ayah pun tarik rokok sebentar, anak pun tarik rokok sebentar, depan ayah pun isyak rokok. Saya pernah jumpa Omok Kunuri. Ayah dengan anak kontak rokok yang sama. Buka, ayah pun ambil hati, anak pun ambil hati. Bapak ayah namanya. Cedera orang lain. Cedera orang dengan rokok ni cedera. Contoh, saya, paling mudah saya, saya duk cakap bab ni, bab agama ni, tuan-tuan dengar kubung-kubung macam kena malu. Satu hari tuan-tuan pergi taping. Tuan-tuan pergi dekat Cendoy Ansari tu. Tak Cendoy Ansari. Tuan-tuan masuk kat Cendoy tu, tengok saya duk tahan tu dekat Cendoy tu. Duit sama apa? Oh. Tuan-tuan agak-agak nak panggil saya main kejap je. Nanti ni tak apa-apa syok. Ustaz pun insyaAllah. Macam tu kita dengan anak-anak. Maka teruk lagi kalau kita ayam dan kita ada jawatan pula dalam masyarakat. Tu imam masjid, umpamanya insyaAllah lagi teruk. Tu bila insyaAllah punah malam. Tu siap insyaAllah aku biru. Kalau boleh, tak, kalau boleh, orang tiba anak. Hai, payah nak buang usaha saya, panak-panak, panak-panak, sokoklah. Payah lah kan? Serta bersungguh-sungguh pula diusahakan bagi rezeki yang halal kerana memberi belanja akan dihayani susah ke Tuhan ni. Kita pergi kerja, umpamanya kita terlibat dengan tuntutan, kita buat tuntutan kerja umpamanya orang-orang kerja kerajaan umpamanya pergi buat tugas resmi di luar pejabat lebih daripada 25 km, boleh buat tuntutan, tuntutan minyak, tuntutan tol, tuntutan makan, tuntutan hotel, boleh buat. Saya tak kena lah saya tuntutan hotel saya. Satu hari saya boleh tidur hotel RM160. RM160 saya ingat. Saya melayakkan dengan diri saya ni, dengan apa di apa, kedudukan tempat kerja, saya boleh dapat RM180.
Tapi kolom tu umpamanya setidak hotel bajet 70 hari, 60 hari. Saya suruh dia tulis dalam resit tu 160 hari, 180 hari. Kita kata tu hak saya. Kadang-kadang kita juga timpuk agama ni dengan kepala otak kita. Kita juga fikir agama ni dengan kepala otak kita. Kita kata saya layak 180. Saya tulislah 180. Saya bayar apa boleh jangan-jangan. Baik. Tak boleh lah. Hang tidur hak 70. 70 hari. Tulis. Hang tulis apa 180. Kullulah min nabata fil haram. Fannaru Allah bihi. Kata lagi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, 80 hari yang makan secara haram tu, nak balik daripada rumah sekali, pergi beli ayam 2 ekor. Beli ayam 2 ekor, anak dan isteri yang makan ayam tu. Hasil daripada makan ayam tu jadi daging dan darah, jadi darah dan daging, anak dan isteri. Darah yang daging daripada tumbuh daripada apa? Tumbuh daripada hasil yang haram. Fannaru awla bihi, api neraka lah lebih layak bagi mereka dulu. Kita dah pasti terlalu pergi neraka dah. Anak dan isteri kita juga akan terlalu pergi dalam neraka. Pasal apa? Pasal ni kerja jahat yang kita ada buat ni. Allah, kita tahu lah tuan-tuan. Kita harap ni ada 70 hari, ada 40 hari. Kalau pergi sampai belia-belia, kalau pergi sampai hampir ribu, pergi sampai juta-juta, tak tahu. Jawab kau esok ni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia sekali pergi ke mana pun kan, pandai pula kita pergi ambil lawyer, pandai pula lawyer kita tu satu orang yang ada knowledge dalam kelawyeran dia, selamat lah kita lepas. Namun di sana esok ni kita sebut, nah, di sana esok kita sebut. Dan terbiarkan segala anaknya, maka sekalian itu iaitu amal yang amat besar pahala. Karena adalah pekerjaan dan demikian itu riak ayah dan wilayah. Riak ayah maknanya menjaga, nah, wilayah maknanya memimpin. Maka adalah kelebihan keduanya itu amat banyak lagi besar. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun min walin adilin afdalu min ibadatin syab'ina syalatan. Artinya sehari daripada wali yang adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, ada orang yang berlaku melakukan keadilan dalam pemerintahannya, itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu bahwa pemerintah yang adil, pemimpin yang adil, syari saja keadilan dia itu, maka dia akan apa kebaikan dia dapat? Di antaranya ialah lebih baik daripada dia semayang berapa? Selama 70 tahun. Kalau kita jadi wali yang adil, kita jadi pemerintah yang adil dalam keluarga kita, berapa orang akan dapat nikmat daripada keadilan kita? Anak isteri kita. Tapi kalau pemimpin ataupun raja ataupun para orang yang berkuasa memerintah negeri, memerintah negara, kalau dia berlaku adil, maka naungan ataupun kesan daripada pemerintah yang adil itu dapat dia rasa oleh orang yang banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari ada sekumpulan, dia panggil delegasi daripada negara asing, daripada negeri asing, negeri lain, datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Untuk apa? Untuk mereka nak buat perjanjian perniagaan MOU, nak tanda tangan MOU apa-apa juga. Sampai di Madinah, dia pun tanya penduduk Madinah, mana dia satu yang dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab? Mana istana dia? Maka orang-orang yang menjaga di bandar Madinah, dia pun kata tu, dia pun kata istana. Lepas tu, tengok buah-buah tu, tidur ke kulit tu, dia tanya dia,
TV tengok, Nabi duduk begini, Sayyidina Umar tengah tidur, kokok. Tak ada isyarat, tak ada gad, tak ada apa. Sampai dia kata kat dia, orang yang main tadi ni jumpa dia, dia kata kat sini, Umar, ya Nabi begini. Kenapa kamu orang ni tidur, kokok seorang-seorang ni? Kenapa kamu adil dengan rakyat kamu? Kalau kamu berlaku tidak adil kepada rakyat kamu, tentulah bakal isyana kamu tinggi-tinggi. Sebab kamu takut rakyat kamu akan memberontak. Nah, tengok jadi pemimpin, tengok kalau bakal tinggi-tinggi itu akan berlaku. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anaknya, itu mendapati akan kesusahan dalam kesusahan pergi perang sabil. Di dalam pergi perang sabil, yang pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti menempati segala pahala kesusahan bagi orang sabilillah. Dengan kita duk mentadbiah, dengan kita duk islah, kita duk jaga, kita duk bentuk anak dan isteri kita ni mengikut macam mana acuan dan Islam lah. Nah, sudah baru pastilah kita kata tadi, memerlukan kepada pengorbanan yang tinggi, memerlukan kepada tahap kesabaran yang kuat, memerlukan kepada role model atau petunjuk daripada kita. Maka berjaya kita dalam islah anak dan isteri kita ni, maka kata Nabi, orang ni pahala dia seperti orang yang pergi perang sabil. Pahala kita didik anak, didik isteri ni ikut acuan bagaimana yang Islam dah, pahala dia tu macam pahala orang pergi perang sabil, orang pergi perang untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, belanja yang dibelanjakan pada isterinya dan anaknya itu terlebih besar daripada belanja di dalam perang sabil. Nak pergi perang ni bukan satu benda yang besar, bukan satu benda yang kecil. Nak pergi perang ni satu benda yang memerlukan dana atau perbelanjaan yang besar. Nak pilihan raya ni, pilihan raya ni mana nak ke perang lah. Pilihan raya ni baru lepas kemarin, pilihan raya mana? Semenyih. Semenyih, baru lepas. Tuan-tuan, SPR umum mengundi belanja untuk nak buat satu pilihan raya macam tu, pakai belanja macam mana? 25 lagi dan 30 lagi suku. Dah juta lah, puluhan juta nak buat satu pilihan raya macam tu, pakai dana yang cukup besar. Tentang bayangkan kalau zaman kita tak ada dalam perang macam ni, zaman Nabi kemarin ni bila nak pergi perang ni, dia memerlukan satu dana yang besar. Maka bagi kita orang yang menjaga anak dan isteri ikut macam mana Allah Ta'ala tahu, orang-orang ni seolah-olah dia mengeluarkan dana untuk pergi perang sabil. Maknanya duit yang banyak kita dermakan, kita impakkan kepada orang yang nak perang sabil. Itulah pahala kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dinarun arba'. Dinar yang kau belanjakan akan dia di dalam perang sabil, dan dinar yang kau belanjakan akan dia di dalam memperdehkakan syahir, dan dinar yang engkau sedekahkan dengan atas orang yang miskin, dan dinar yang engkau belanjakan di atas ahlimu, maka terlebih besar pahalanya itu, yaitu dinar yang engkau belanjakan dia atas ahlimu. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, kita berkeluar duit untuk bagi orang pergi perang. Kita berkeluar impak duit, kita belanjakan duit itu untuk memerdekakan saya. Kita keluarkan duit untuk orang pergi, kita sedekahkan kepada orang yang miskin.
dan kita keluarkan duit untuk kita impak ataupun untuk kita tanggung, untuk kita nafkahkan anak dan isteri kita. Dalam empat perkara yang kita buat tadi di jalan Nabi, dinar yang kau keluarkan kerana menafkahkan anak kandungan anak dan isteri kamu, dinar itu lebih besar daripada benda-benda yang disebutkan tadi. Pahala itu lebih besar yang kita sedekahkan bagi yang kita apa nama gunakan untuk membesarkan, untuk apa nama ini menjaga anak dan isteri kita. Oh, orang perempuan kan ada ingat aku. Orang perempuan ni kadang-kadang nak tarik muka ni, bila rasa nak tarik muka tu ingat balik, ingat balik. Rasa kalau nak berkelih dengan suami ni ingat balik. Ish, wajarkah aku marah kat dia? Wajarkah aku tarik muka kat dia? Wajarkah aku tak mau cakap dengan dia? Mohon tu ingat balik. Ingat balik mu. Ribut pada pu, pada pa, ribut. Kilat sapu menyapu, hujan turun mencurah-curah masa tu pukul 7:30 pagi. Suami ni nak pergi kerja, nak masuk pejabat pukul 8 pagi, masa tu ribut kilat kuat siapa? Tengok suami kita dia bukui. Dia tu bukui dia lagi. Ambil baju hak yang dia pakai tu, lipat bulu-bulu-bulu buku dalam baik plastik. Kasut ambil buku ambil plastik. Buku yang ingin ambil plastik pula agama tu. Suami kita pakai apa? Pakai baju hujan je. Sebab benda agak pakai. Pakai baju hujan saja. Kepala buku plastik, ambil pula helmet tu. Start motor pun mengkilat sambungnya pun. Sampai di pejabat dia pukul 7:50 pasukan perang. Kesempa ni suami kita buat macam tu. Kesempa suami buat macam tu pasal nak bagi muka ke dalam kita. Haa, cakap kasang sikit lah. Nah, pasal nak bagi muka ke dalam orang ada di rumah tu. Dia sanggup buat macam tu pasal apa? Nak bagi makan kita. Tiba-tiba sikitnya pasal kita nak tarik muka dengan dia kan? Berpikir tengok orang perempuan. Kalau macam tu boleh buat, kalau hujan lepas macam tu boleh buat macam tu, kalau main masjid ni cantik kan? 7:30 nak main maghrib, kilat kapur. Bukun baju Melayu, kepiah bukun, kasut selipun bukun, pakai baju hujan, kasut tak pakai main. Orang mati, bawa kopi bilik air yang saling main-main je mahu main dekat mengaji boleh buat lah. Kalau hujan lepas tu dah boleh buat lah kan mbobo nak pergi cari kata kedama boleh buat kan. Kalau semua orang belum tentu boleh main hujan rintik lah awak tak main seorang hujan tak boleh rintik. Kalau nak kerja, ibu sabun menyambung pun sampai ni lah. Ingat macam tu, nak isteri ni akan pengorbanan yang dilakukan oleh suami ni lah. Ingat balik, start kalau kita kahwin dengan dia ni 20 tahun kemarin, 30 tahun kemarin. Kalau ikan tu berapa ekor lah dia kalau makan. Berapa ekor lah ikan nak suami kita sampai beli. Lepas tu kita goreng, kita sendiri makan, orang buat. Banyaklah ikan. Tak tahu lah apa. Tengok kontena ada dapat. Tak pernah kahwin sampai hari ini. Bahkan berapa puluh undi lah. Tak pernah kahwin sampai hari ini kita dudukkan. Banyak besar pengorbanan yang suami kita buat kepada kita. Telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arraf Billah Syahidina Abdullah Al-Haddad. Dan lagi syabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membelanjakan oleh seorang lelaki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Dan bahawa seseorang lelaki sesungguhnya diberi pahala dalam belanjanya itu sekaliannya, hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itu pun diberi pahala. Itu dia. Orang perempuan ni, dia duduk di rumah, suami ada atau suami tak ada kan? Dia duduk di rumah, dia buat nasi goreng, bama, pelak, dia duduk makan.
Tengah hari syari dia hantar pula nasi dengan ikan keli makan. Petang syari dia makan pula cokolok. Malam syari dia makan pula nasi goreng. Setiap tangan ada sumbat masuk dalam mulut dia dan mulut anak-anak ni. Setiap tangan dia ada naik pergi tu, satu suap tu, satu pahala bagi suaminya. Tuan-tuan balik sekali mahu makan isteri setiap pada malam ni, makan bagi banyak sekali. Dengan hamba pergi makan bagi banyak ni, tiap kali hamba suap, aku dapat pahala. Tiap kali hamba suap, aku dapat pahala. Jangan ada sikit pun dalam diri kita kata, oi, hampa ni terkedapak macam hampa. Bukan budi jatuh aku beli, tak sampai sebulan apa habis terkedapak, jangan. Mau tu rasa seronok bila anak dan isteri kita ni lalu makan, anak dan isteri kita ni suka makan, mau tu rasa seronok pasal apa? Pasal setiap suap yang masuk dalam mulut dia pun ni, Allah Ta'ala bagi kita. Kemudian tuan, mudah sangat kita ni. Nah, orang lelaki ni mudah sangat nak dapat pahala. Nah, dengan syarat kena kahwin lah. Kalau tak kahwin, dia bagi makan janda yang tadi. Malam ni bawa pergi kedai ni, malam ni bawa pergi kedai ni. Makan, 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 makan. Tak jadi yang tu. Tuan-tuan sebut-sebut yang kau yang gelap dan terlihat. Dia kena menikah. Tu, dia kena apa? Di antara kebaikan ataupun kelebihan bagi orang yang diri dan rumah tangga ni. Yang kelima, dia kena ni. Nah, kalau isteri kita makan, anak kita makan, maka kita diberi pahala. Dan telah berkata oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak lahir di Maroko pada tahun 1800 Hijrah. Wafat pada tahun 1801 Muhammadiyah, 63 tahun, seorang ahli fiqh dan seorang ahli hadis yang hebat bermazhab Syafi'i. Kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia satu sahabat yang dalam perang sabil, dalam perang sabilillah, dengan katanya adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang ada kamu di dalamnya? Satu hari Ibnu Mubarak dan sahabat-sahabat dia sedang berada di dalam satu peperangan untuk menegakkan agama Allah. Tiba-tiba Ibnu Mubarak ni kata dekat sahabat-sahabat dia yang terlibat dalam peperangan tu, dia kata, hamba tahu dah ada satu amalan yang amalan ni kalau hamba buat lebih besar pahala dia daripada kita lebih peperangan. Maka kata mereka, dia dan kami tahu akan demikian itu. Sahabat pun kata dekat Ibnu Mubarak, kami tak tahu tuan apa yang kamu maksud ni, kami tak tahu. Saya katakan, maka kata Ibnu Mubarak, aku tahu akan demikian itu. Aku tahu dengan aku syaitan main apa. Iaitu seorang lelaki yang memeliharakan daripada kejahatan padahal mempunyai kepapaan. Maka berdiri ia daripada turun. Maka berdiri ia daripada tidur pada malam. Maka melihat ia akan beberapa anak yang kecil padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu. Maka menutupi ia akan mereka itu dan selimutkan akan mereka itu dengan kainnya. Maka amal itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalam itu. Ilmu berbarak, satu hari itu korang syahabat ni, tiba-tiba dia kata kat syahabat, ya, tahu dah ada satu amalan yang kalau hamba buat benda ni, amalan tu lebih besar pahala dia daripada kita duduk main perang ni. Hai sahabat, kita kami tak tahu ya Tuan Ibnu Mubarak, kena cerita kat kami. Ibnu Mubarak kata, aku tahu dia kata. Ada satu orang lelaki dia kata, ada satu malam dia tidur dengan anak dan isteri dia, dia tidur, dia jaga tengah malam. Dia makin tengah malam, pukul 2-3 pagi dia jaga, dia makin, dia pergi tengok, pagi tengok anak dia. Anak dia hak ramai-ramai duduk tidur ni, 5 orang, 4 orang, 6 orang duduk tidur ni, ada yang terbuka selimut dia.
Anak saya keluar sejuk. Pasal selimut dia buka. Dia mati tengah malam. Dia tarik selimut. Di selimut anak dia balik. Bagi dia elok. Anak dia bebas daripada kesejukan. Maka orang ni, pahala yang dia buat ni lebih besar daripada kita baik orang. Ya. Persoalan dia mati ke dah? Hidup mati yang nak ke dah? Kau mati mah? Mati tengok. Anak kita kau umur 18, ada lah umur dah. Ada lah umur dah anak kita. Pukul 10 malam, di mana anak anda hantar? Radio tersebut. Kan? Tengok ada lah anak kita. Takut tak ada. Dia pergi mana? Mungkin orang kata, ya tak jalan raya. Tak ada apa-apa-apa. Daripada maklumat-maklumat polis yang kita dapat, kalau kita banyak polis, daripada rush budak-budak malapik ni, daripada rush kalau cukup budak-budak malapik ni, malam minggu macam malam semalam, malam minggu, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, daripada tangkap budak-budak ni, kan tak tahu dah apa dialog budak-budak ni dengan polis. Saya rasa tentang-tentang. Polis tanya ni yang duduk mana? Dia kata duduk. Yang keluar tadi pukul berapa? Keluar pukul 9. Mak ayah pun tahu lah, dia pergi tahu. Tuan-tuan ni serita polis ni, polis serita ni. Tak cukup ke polis serita tu, 9-9-9 dalam TV duduk tunjuk tu. Ni budak-budak hak kaki macam ni ni. Hak puan puan lah. Bila tanya tengok, mak ayah tahu lah. Mak ayah tak tahu, kami keluar pelan-pelan. Sampai esok subuh ni buat balik, mak ayah tak tahu pada sebalah ni buat apa. Tiba-tiba pulih telefon dia, pagi tu. Tuan, cik, sila main berbalas. Anak cik ada di mana? Oh, masa tu pergi. Marah. Baru nak dapur mana? Masa tu. Tak ya. Dah terlambat lah. Nasi dah jadi bubur. Baik. Sebelum jadi benda-benda ni, dia suruh kita pergi tengah malam, cek tengok anak kita. Ada dalam rumah ke? Ataupun dia ada di jalan. Mau tambah sedih lagi, tiba-tiba orang telefon, anak terlibat kemalangan, putih tengok. Baru tiba-tiba juga bapak saya, maksud putih tengok. Badan putih doang. Kaki berjalan buat kamar, badan kamar. Allah, ayah kata ni semalam dia duduk tengok TV dengan kami pukul 8. Masa mana dia keluar? Ya. Ni, hujan. Ayah, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, anak perempuan jangan. Kalau anak perempuan lebih daripada 16 tahun, 17 tahun, sampai dia buka pilih tak boleh macam. Lagi bahaya ni, kan? Nampak jangkut dia terbaik. Kan? Ambil tentu lagi. Kalau dia bahaya, dia selak-selak tengok-tengok anak satu macam ni. Nanti dia buat bukan anak pun. Macam-macam dia jadi kan. Jadi tak mahu anak perempuan, tak mahu suruh rumah dia pergi tengok. Kita tengok anak anak lagi. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.